Yo, halo semua, kenalin gue Eka. Selamat datang di channel gue. Bikin YouTube lu? Lu bikin YouTube, Bang? Bikin. Tuh, wajah. Halo sih. Kedengeran nggak suara gue? Kedengeran, Bang, tapi telat. Iya, telat banget ya. Oke cuy, kedatangan tamu dari Hiroshima ya, tapi ini apa namanya, mendadak banget gila ya. Gak diniatin sih. Mendadak banget. Bilangnya pengen datangnya kemarin ya kan, padahal gue kerja. Lo tau gak bisa libur mendadak ya kan. Gabut. Kenapa? Gabutnya parah. Jalannya kemana nih, gue gak tahu juga nih arahnya nih. Kanan kiri nih, nggak tahu nih gue nih. Jauh-jauh cuy dari apa, dari Hiroshima ya kan? Dari Hiroshima ke mana ini namanya? Ke Osaka gile. Sendirian ya kan? Jalan nih. Kenapa? Dipandu ya kan? Pemandu. Kenapa? Di tengah kota anjir, kata gua. Bingung banget. Sama sih, gua juga bingung sebenarnya. Sebenarnya bingung, tapi ya udah biasa jadinya, asal serobot-serobot aja kan. Banyak banget lampu lalu lintas. Banyak asli. Banyak mobil juga kan, Bang ya? Rame lah sini. Kenapa? Berapa kali salah jalan aja gua. Iya. Banyak-banyak jalan yang satu jalurnya kan di sini mah, asli. Iya. Salah masuk dikit aja. Kalau sial depan polisi aja tiba-tiba ya kan. Prit gitu ya kan. Berapa jam, Bang, dari sana? Mesti kan jadi ngecas gitu ya? Iya, ngecas gitu. 6 jam. Ada ya tempat ngecas yang berbayar tapi harus pakai ini apa, kartu kredit. Kartu kreditnya ini apa? Mondai gak arimas katanya. Udah gua ngecas di ini aja. Tentang jido hambaiki. Jido hambaikinya lu cabut itu. Yuk, kau kan juga hambaiki satu. Iya. Teleponnya. Ah, ya enggak. Iya. Gua kira judul hambaikinya lu cabut ya kan. Ya, tunggu iku aja. Mantep ya, 6 jam ya. Sama sih gue waktu itu juga 4 jam sih, 4 jam 5 jaman lah ya. Istirahat-istirahat dulu. Gak lewat Cugokudo ya? Cugokudo. Gue lewat Cugokudo sama Sanyo sih, kayaknya sih, kalau nggak salah. Lupa. Murahan mana sih? Kayaknya murahan Cugokudo ya. Murahan. Murahan Sanyo ah. Murahan Sanyo kayaknya sih. Oh, kayaknya sih murahan Sanyo. Kalau Cugokudo kayaknya terkenal mahal sih kalau di daerah sini, Bang. Jadi karena bukannya kalau tempat gua mah malah murah Cugokudo. Iya. Kalau di sini Cugokudo pada nggak pengen naik malah karena mahalnya. Kalau nggak salah sih. Masa? Gua kalau nggak naiknya, kalau nggak Hangsing yang Messing ya kan. Kalau Sanyo nggak ada kini sih. Bukan nggak ada sih, agak jarang. Belok kiri, Bang. Belok kiri. Kiri. Lu dari Osaka ke Hiroshima berapa?
9.000 yen apa 8.000 yen gitu kalau enggak salah. PP ya. PP 16.000 yen kalau enggak salah situ. Lupa gua asli. Tidurnya di taman kan, anjay. Ngirit ya. Ada kamar gratis. Ngirit-ngirit aja ya kan. Kalau hotel tahu sendiri kan ya kan, mahal juga di sini hotel. Iya. Bisa sampai berapa sih hotel? Aku nggak pernah nginep di hotel sendirian sih. Kalau di Rabu Hotel pernah sih, 2.000 yen, 3.000 yenan sejam dua jam ya kan. Kalau itu pernah Rabu Hotel kan, sejam 4.000 kalau nggak salah itu. Sama cewek lain gitu. Tentu saja. Kalau ini kita mau kemana? Kita makan dulu bang di Sukia lah ya. Makan dulu lah. Ini daerah mana ya namanya? Daerah tuh ada tulisannya tuh Higashi-Sumiyoshi. Lalu udah pernah ke gedung yang tertinggi di Jepang bang? Emang di mana? Ada di Osaka, di Abeno Harukasu namanya bang, itu gedung tertinggi di Jepang hari untuk kali ini bang. Tapi sekarang mau dibikin lagi di Kyoto, di Tokyo. Tingginya 200 meter. Jauh gak itu? Deket daerah sini kok, nggak kelihatan itu. Pokoknya di daerah-daerah sini lah ada. Ntar kelihatan lah gedung yang paling tinggi gitu. Itu gedungnya namanya Abeno Harukasu bang. Emang gedung apa itu? Ya gedung apa ya, bawahnya kantor-kantor gitu, ada di atasnya ada kayak mall-mall gitu, terusnya di paling atasnya bisa ngelihat apa, ngelihat bawah, tapi bayarnya 1.500 yen kalau enggak 2.000 yen gitu. Gue belum pernah naik ke atasnya sih. Ada ini enggak, ada Alexis? Apaan tuh? Alexis tempat disco gitu. Nggak tahu, gue belum pernah masuk ke atasnya banget sih. Oh tapi pernah masuk gitu? Ya lewat doang sih depannya. Pengen naik paling atas banget tapi berbayar jadi nggak jadi. Tusuk belakang gue parah tuh kan tuh, njut-njutan banget ya. Udah kayak oncom anjing, lembek banget, lembek. Bahaya anjing ini. Pada waktunya pensiun sih. Iya, kalau ganti motor baru. Kalau nggak ada masalah lah ya. Kalau nggak ada halangan rintangan segala macam ya kan. Pengen banget asli. Tuh, Sukianya di sebelah kanan tapi nggak boleh belok kanan itu. Boleh kan belok kanan ya? Kenapa nggak bisa? Kenapa petunjuk arahnya suruh belok ke kiri? Udahlah ngikutin petunjuk arah aja lah ya. Padahal bisa itu belok ke kanan ya. Itulah. Mungkin ada Sukia lain kali apa gimana? Enggak, kiri bang. Suruh ke situ tapi pintu masuknya enggak ada gitu. Enggak jelas banget asli. Suruh lewat jalan kayak gini-gini nih, petunjuk arahnya emang kampret ini. Kok enggak jelas banget asli. Emang sih Google Map kadang-kadang sesat sih. Tuh malah suruh kenal lampu merah lagi ya kan. Parah emang asli. Jadi kita mau makan di Sukia ya. Oh, Sukia lah. Sukianya di sini ya, makan dulu. Padahal belok kanan itu bisa ya kan tuh. Belok kanan terus masuk ke laut sana ya. Bisa ya padahal ya. Aneh bener asli. Parkir mana? Kita isi perut. Kalau enggak isi perut bego ya, Bang. Oh, bego. Kalau lapar bego ya kan. Parkir di mana, Bang? Sini aja ya. Iya. Orai. Lu sini. Lu kiri. Gimana? Masa satu mobil satu motor sih, jangan gitulah. Orang sepi ini gak ada yang datang. Gak ada yang datang. Ada. Belum ada yang datang. Kita makan dulu sih. Ya. Habis makan nggak tahu urusan kemana gitu.
Bang Andri, Bang Andri jauh-jauh dari sana ya kan. Ya, yeah, oke okay, cih. 11 menit doang, apaan? Stay with me low bitch, yeah you know that you don't know that you be kind of like a snitch, no thoughts.